Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencegah mantan Sekretaris Utama atau Sistem Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, yakni Max Rulan Boseke, bepergian ke luar negeri. Diketahui saudara, Max dicegah atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga terkait perkara korupsi pengadaan truk angkut personil dan rescue karir vehicle tahun 2014 di Basarnas. Pax juga diketahui menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna Pusat PDI Perjuangan. Diketahui, Max dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, yakni terhitung sejak 17 Juni hingga 17 Desember 2023. Selain Max, KPK juga meminta imigrasi mencegah pejabat pembuat komitmen atau PPK Basarnas bernama Anjar Sulistiono, kemudian Direktur CV Delima Mandiri, yakni William Widarta, bepergian ke luar negeri. Dalam situsnya, CV Delima Mandiri disebut sebagai perusahaan yang bergerak di bidang bodi mobil. Baik Anjar maupun William diketahui dicegah dalam waktu yang sama dengan Demak. Sementara juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Diketahui saudara pencegahan berlaku selama enam bulan pertama dan bisa diperpanjang sesuai keperluan tim penyidik KPK. Kendati demikian, pihak KPK belum mengungkap tersangka dalam kasus dugaan korupsi truk angkut personil di Basarnas tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.